saya mau lihatin hari ini kita proses cok kursi syari ini yang saya dudukin ini. Kursi syari ini, jadi kursi syari ini dipakai untuk set pelaminan ya. Jadi untuk yang ini formasinya 3 dudukan, kemudian yang kecil 4, tapi di lokasi yang kecil 2, yang satunya, yang duanya udah di packing gitu. Jadi ini kursi syari ini. Jadi saya kasih live demonya kursi syari ini. Jadi kursi syari ini merupakan kursi yang laris ya. Jadi kursi yang banyak dipakai, untuk tamu juga bisa. Kalau tamu formasinya 3-2-1-1. Kalau untuk pelaminan itu 2, yang satunya 4. Jadi kursinya ada 5 pitch ya. Ada 5 kursi. Ini habis selesai di job. Ini yang kecil. Ya, mulai filmnya ini guys, saya kasih detailnya. Ya, kursi syari ini. Kursi syari ini yang ini 2 dudukan. Nah, ini besar ya. Jadi, meskipun 2 dudukan tapi bisa dipakai untuk 3 orang ya. Ini bisa dipakai untuk 3 orang ini. Meskipun dia formasinya 2, tapi bisa dipakai untuk 3 orang. Dia lumayan besar ya, karena ini tingginya 175 cm. Karena ini adalah kursi syari ini yang tinggi. Ada 2 jenis kursi syari ini, yang pendek ya, yang medium. Jadi tingginya cuma 160 atau 155 lah. Kalau ini 170. Hampir 190 cm yang ini. Tuh, ini yang kecil. Oh, yang kecil. Ini kursi syari ini yang kecil untuk 1 orang. Warnanya putih. Ini finishingnya cat duko ya, finishingnya cat duko, kemudian bahannya untuk kayu kita pakai jati, bahannya kayu jati. Jadi memang prosesnya lumayan lama karena kita harus epoksi dulu kering gitu, jadi memang prosesnya kayu jati lebih lama dan harganya tentu lebih mahal daripada kayu maung. Misalnya empuk, busa empuk. Ini gantinya kita pakai diamond atau mutiara. Nah, ini pakai mutiara nih gantinya. Kalau sebenarnya untuk warna sebenarnya bisa menyesuaikan. Jadi mau warna catnya ini emas juga bisa, mau warnanya perak atau silver bisa, untuk kainnya juga bisa warna selain putih. Jadi mau warna kain emas, mau yang bludru merah juga bisa. Kalau untuk rata-rata untuk pelaminan sih warna putih ya. Ini yang kecil nih. Ini yang kecil. Ya, jadi kursi pelaminan ini salah satu model kursi pelaminan yang terlaris ya. Kursi pelaminan yang terlaris. Jadi harganya untuk pelaminan sendiri 9.500, itu bahan kayu jati. Kalau kayu mahoni di harga 8 jutaan. Jadi selisih harga. Untuk kursi pelaminan ini bisa menyesuaikan warna, warna baik itu warna kayu atau warna kain. Jadi kalau yang mau untuk tamu juga bisa 3-2-1-1. Kalau untuk tamu lumayan mahal, harganya sekitar di harga 12.500 sampai 13 juta. Jadi yang minat bisa hubungi admin ya. Jadi tapi jangan lupa di like dan subscribe dulu.
untuk teman-teman yang sedang mencari yang punya usaha dekorasi, ini bisa menjadi salah satu ide tepat untuk Anda supaya dekorasi Anda lebih mewah tentunya, dan lebih banyak customer, konsumennya lebih senang. Ini yang saya duduki ini yang kecil. Jadi like dan subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Ini besok saya kasih sofa tamu 3211, ini baru dicok nih. Ini sofa tamu saya liatin. Tuh. Sofa. Jadi sofanya ini baru proses jok. Satu hari itu udah selesai sebenarnya kalau ngecok-ngecok kayak gitu. Jadi prosesnya butuh 2 harian. Ngecoknya rong dino rek, jadi tidak nak sedino gak jadi. Prosesnya 2 hari untuk cok sofa sendiri, karena supaya hasilnya maksimal rapi, kenceng gitu. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Jika Anda butuh informasi lainnya bisa hubungi admin ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.